Halo teman-teman, kita ketemu lagi ya. Kali ini user kita adalah user ya, kecil-kecilan aja lah ya. Ini walaupun cuma sepele seperti ini, barangnya sepele atau cuma Nokia Cekidet, tapi lemparan dari counter sebelah ya, atau counter lain atau ruko lain lah ya, istilahnya seperti itu. Katanya kemungkinan menurut si tusernya tadi itu adalah LCD-nya, tapi sudah diganti LCD berkali-kali masih sama katanya seperti itu. Setelah kita cek ini memang LCD-nya sudah disolder, sudah ini gantian ya, LCD-nya ngomong-ngomong sudah gantian, sudah disolder sedemikian rupa. Setelah kita cek ternyata sudah diganti LCD-nya, tapi masalahnya kenapa enggak ini kita belum tahu ya. Ini kita cek dulu. Kita kalau mau ukur tegangannya, ini ukur jalurnya satu persatu dengan multitester ya, kita harus ukur ini, karena setelah kita cek tadi dinyalakan memang mesinnya nyala tapi nggak mau tampil. Nah, ini kalau mau dicek pakai multitester itu nggak bisa dipasang LCD, harus dilepas dulu LCD-nya biar ketahuan mana yang bermasalah jalurnya ya, harus seperti itu. Jadi ini kita bersihkan dulu seperti ini. Pakai multitester tentunya ya. Kita masih pakai multitester. Kelihatan ya. Pokoknya kita di sini, sekali lagi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel kita bisa berkembang. Dan di sini kita nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi di sini kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja ya, cuma sharing. Nggak bermaksud menggurui atau apapun. Oke. Ini ground. Kalau ground lampunya nyala ya. Kalau ground lampu yang ini nyala, lampu ini nyala. Oke. Nomor 2 enggak ada jalur, nomor 2 harusnya ada ya. Ground ada jalur, ground lagi. Oke, yang hilang jalurnya cuma satu, yang nomor 2 dari sini ya. Itu harusnya jalurnya arahnya ke sini. Nah, ini berarti masalahnya ini loh. Ini bisa dilihat secara fisik ya. Ini jalurnya memang putus di daerah sini. Jadi mau nggak mau ini harus dijumper ya. Ini kalau nggak dijumper ya nggak bakalan mau itu, nggak mau jalurnya kalau diukur juga nggak mau keluar jalurnya. Jadi ini kita jumper dari titik ini ke sini. Jadi kita cuma mau jumper itu ya. Jadi jumpernya triknya seperti ini. Kita zoom biar lebih dekat biar kelihatan ya. Sekali lagi kita nggak bermaksud menggurui atau apapun. Jadi di sini kita niatnya cuma mau sharing-sharing saja ya. Oke, kita jumpernya dari jalur yang sini. Kurang tajam. Kita cek dulu. Oke, keluar jalurnya. Kita lanjut jumper ya.
Oke, kita sudah tahu arahnya. Arahnya ke sini ya. Arahnya ke sini. Arahnya ke sini. Jadi yang akan kita jumper nanti arahnya ke sini. Tadinya mau langsung kita jumper dari sini ke sini, tapi kayaknya ini kalau di jumper dari sini kurang kuat sih. Lebih baik kita jumper dari sini nanti langsung ke sini ya. Kita pasang LCD-nya, kemudian kita jumper yang nomor 2 ya. Oke, jumpernya dari sini ya. Ini ada kabel jumper 1. Arahnya ke LCD, belakangnya LCD ya. Sekarang waktunya kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hasilnya
normal ya, kalau normal ya kasusnya down sampai di sini. Oke, kita kasih 3,8. Kita coba nyalakan. Ya, dan nyala ya. Ini karena jalurnya putus satu tadi. Jadi nggak perlu ganti LCD. Ya, perlu diganti LCD sih. Kalau LCD-nya mati ya. Tapi kalau diganti LCD berapa kali pun, kalau jalurnya ada yang putus ya percuma saja. Jalurnya juga harus dibenerin. Oke. Ini LCD-nya kok ngono modelnya. Nggak tahu lah, pokoknya ya LCD-nya seperti itu. Nanti kita konfirmasi dulu mau diganti atau pakai yang ini aja. Oke lah, jadi cukup sekian dulu ya video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara diklik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye-bye.